yang terakhir, baginda mengatakan wa in asabaka syai'un, kalau kamu kena sesuatu hak kamu tak suka, fala taqul law, jangan duk cakap perkataan kalau. Kamu kena satu-satu musibah, Nabi pesan jangan cakap kalau. Law fa'altu kaza, minta maaf. Law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. Bila kamu kena satu-satu musibah, Nabi kata jangan duk cakap macam ni. Jangan duk cakap kalau aku tak buat tak jadi eh. Kalau aku tak pi tak accident eh. Kalau aku tak main mengaji tak kena tunggu lama eh, contoh. Nah. Kalau aku duk kalau-kalau tu, Nabi kata jangan sebut kalau-kalau tu. Benda yang dah jadi jangan duk sebut kalau-kalau tu. Ha. Kalau aku tahu ni aku tak keluar rumah pun tak apa. Ni aku keluar rumah mencuri masuk ni. Jangan. Kalau aku tahu dulu aku tak bagi mengaji pandai-pandai. Jangan. Jangan sebut perkataan kalau. Bagi benda yang dah lepas. Kalau aku tahu dulu aku tak nikah bini aku ni. Tak. Jangan. Ya, tak boleh tau. Habis tu nak kata apa Ustaz? Baginda mengatakan walakin qul. Tapi cakap macam ni. Qaddarallah. Nak buat macam mana? Ni ketentuan Tuhan. Masya Allahu fa'ala. Nak buat macam mana? Tuhan dah tetap macam ni. Jadi aku sebagai hamba kena terima macam tu. Cakap banyak tu ya. Sebab apa tak boleh cakap kalau-kalau tu Ustaz? Fa inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya perkataan kalau tu, dia akan buka pintu syaitan. Kita terjemah dalam bahasa kampung kita ni, perkataan kalau tu boleh membawa manusia kepada kekufuran. Siapa boleh bawa pada kufur? Seolah-olah dia tu macam tak percaya dengan takdir Tuhan. Sebab tu dia duk kata kalau-kalau.